Tinggalkan janji olehmu negeriku, suci nan abadi. Ini bidang PK. PK itu perawatan keluarga. Tujuannya itu kita bisa menolong anggota keluarga. Terus kita juga bisa menolong yang kata sesama lain, keluarga lain. Selama di Jumbara ini saya ikut bidang jurnalistik. Nah, kenapa saya dipilih jurnalistik? Karena dari perwakilan Pulau Seribu tidak ada yang ingin mewakili. Nah, makanya saya dengan teman saya yang berdua mewakili ke Pulau Seribu. Khususnya Pulau Sabira. Saya ikuti di Jumbara 2019, itu donor darah. Saya yang saya dapat di Jumbara 2019 tentang donor darah, tentang donor darah yang lebih inti lah. Aku di sini itu tuh bisa mengenal banyak orang, terus bisa mengenal Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan kita bisa mandiri sendiri. Rasanya senang, terus bisa dapat banyak teman, terus kita jadi lebih bisa mandiri, terus banyak kegiatan yang dapat kita ikuti selama di Jumbara ini. Rasanya kita bisa bisa mandiri, terus terus dapat lagi kita. Pokoknya banyak lah pengalamannya. Buat Jumbara 2019, seneng banget karena bisa ikut Jumbara. Terus kalau pesannya, kalau boleh request, Jumbaranya jangan 5 tahun sekali, kalau bisa 2 tahun atau 3 tahun sekali.